TV, media informatif pembangunan daerah. Bupati Polewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masdar menyerahkan secara langsung bantuan kepada 10 kepala keluarga di Kecamatan Polewali yang terdampak bencana abrasi pantai dan angin puting beliung pada Desember 2021 lalu. Penyerahan bantuan ini terlaksana di kantor Kelurahan Takatidung, Jumat 7 Januari 2022. Lurah Takatidung Andi Muhammad Amin mengatakan bahwa sebanyak 10 kakak yang terdampak bencana pada Desember 2021 yang lalu, di mana untuk Kelurahan Takatidung 6 kakak, Beka Mata 2 kakak, Manding 1 kakak, dan Dharma 1 kakak. Memberikan serahkan dari Pak Bupati bersama dengan Kepala Dinas Bencana. Itu akibat karena ombak, yang satu angin. Salah satu penerima bantuan akibat bencana angin puting beliung, Nasrullah, warga Kelurahan PK Bata, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas bantuan yang diterima. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar beserta jajarannya atas bantuan ini. Dan mudah-mudahan ke depannya tidak terjadi lagi musibah yang menimpa kita. Musibah yang saya dikenal kemarin itu angin topan, angin puting beliung. Cukup menghancurkan ini, Pak. Iya, menghancurkan atap rumah. Adapun total bantuan yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebanyak Rp18.500.000. Warga yang terdampak bencana abrasi pantai untuk kategori rusak berat 1 kakak dengan jumlah bantuan yang diterima sebanyak Rp5.000.000. Rusak ringan 4 kakak masing-masing menerima Rp1.000.000. Sedangkan untuk bencana angin puting beliung yang mengalami rusak sedang sebanyak 3 kakak dengan jumlah bantuan masing-masing menerima Rp2.500.000 dan rusak ringan 2 kakak masing-masing menerima Rp1.000.000. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.